Gak boleh buru-buru. Apalagi makan sama orang yang saya cintai. Oh iya, Nov. Waktu di Bandung, saya sempat makan di salah satu kafe. Nama kafenya Nice to Meet You. Dan itu chefnya bikin masakan rasanya mirip banget sama masakan buatan kamu, Nov. Jadi Kak Jeff waktu itu pesan menu dan makan masakanku. Apapun hasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetik pun tak pernah kau berpaling. Saya jadi kangen sama masakan buatan kamu. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat kamu. Tenang dan gelapnya hidup ini, kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Seperti inikah rasanya rindu yang tidak disadari sebagai rindu? Mendadak aku lagi-lagi diingatkan bahwa rasa itu sebenarnya tidak pernah pergi. Berikan saya kesempatan, Maaf, untuk menunjukkan penyesalan saya. Dari cantiknya paras dan hati, dan memberikan segenap cinta saya untuk kamu. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah. Saya siap menunggu. Dari baiknya Tuhan pacarku. Waktu tak mengusaikan cantik. Saya mau ke kamar mandi dulu. Ya Tuhan, dipandang seperti itu sama Kak Jeff. Aku bisa rasakan dada aku berdegup kencang. Sama seperti saat aku jatuh cinta sama Kak Jeffrey. Aku paham, Nov. Kamu butuh jarak. Kamu butuh waktu. Aku gak bisa membiarkan diri aku seperti ini. Aku gak boleh hanyut pada perasaan aku. Aku harus sadar. Tapi aku harap
Berapapun jauhnya jarak dan lamanya waktu yang kamu butuhkan, semua itu akan mengantarkan kamu kembali padaku nanti. Situasi ini gak semudah kata cinta. Kematian ayah dan kebohongan yang keluarganya sembunyikan selama ini. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi.